Usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, M. Iryawan menyebut berkomitmen untuk memajukan kembali kejayaan PSSI. Berikut perbincangan reporter Shandy Firdaus bersama Ketua Umum PSSI, M. Iryawan. Ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum terpilih PSSI periode 2019-2023, Pak Muhammad Iryawan. Pak Iryawan, selamat Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Pak, langkah pertama apa nih Pak yang akan dilakukan Pak? Berikut dulu saya sampaikan ke kawan media. Yang paling depan ada SEA Games ya. Tanggal 30 sudah harus bermain di Manila. Tanggal 10 selesai, berarti kita harus bersiap dulu. Ya, ya tim nasional kita. Ya, kita mengerti harapan publik sangat besar ya. Ya, saya siap. Ya. Presiden juga. Ya, presiden juga gitu. Jadi saya harus maksimal ya, bekerja cepat, kemudian bekerja keras bersama-sama untuk bisa menyelesaikan masyarakat. Itu aja pertama ya. Ya, oke. Nah, itu tadi wawancara saya dengan Ketua PSSI terpilih periode 2019-2023, Muhammad Iryawan. Di mana tadi dia menjelaskan progres atau juga nanti pekerjaan terdekat yang dilakukan. Selain juga fokus pada timnas SEA Games nantinya, PSSI juga akan menyiapkan diri untuk melakukan persiapan dalam Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang serta membenahi kompetisi di Liga 1 musim depan. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Sigi Nugroho.